Topik pada malam ni saya rasa topik yang agak penting, terutama bagi mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Itu saya lah, Datuk. Ya, Saya lah tu. betul. Ya, jadi maknanya dalam keadaan gini, kita harus mencari jalan untuk mencegah penyakit kardiovaskular, sebab jantung adalah satu-satu perkara yang agak penting bagi kita. Kerana itulah Malaysia ada Institut Jantung Negara. Ya, ACM, ya. Kita tak ada Institut Paru-paru Negara. Tak ada tu institut apa tu yang lain, tetapi kita ada Institut Jantung Negara. Kerana peranan jantung itu adalah agak penting bagi kita. Dan seperti mana Mikael ada cakap tadi, memang pembunuh utama di Malaysia adalah penyakit jantung. Jadi pada hari ini, pada malam ini kita akan berbicara bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit tersebut dan bagaimana kita perlu merubah, kalau kata kita mempunyai cara hidup yang kurang sihat, jadi kita harus mencari jalan untuk merubah. Dan perubahan ini penting juga lah, kerana berlaku hari ini 29 hari bulan. Jadi mungkin bersesuaian dengan apa tu azam tahun baru 2022. Resolusi-resolusi. Mungkin harus meletakkan perkara mencegah penyakit kardiovaskular sebagai salah satu resolusi kita tahun 2022. Memang betul. Ya. Jadi, memang betul. Seperti saya kan, sebab dalam keluarga Mikael, saya ada, memang ada rekod saya punya relatives yang ada sakit jantung. So memang saya pun rasa bimbang juga bahawa penyakit ini, adakah dia akan bagaimana kita boleh dapat penyakit kardiovaskular, dan juga apakah penyakit ini dia boleh diwarisi ke dalam keluarga ke, dan yang paling pentinglah saya rasa macam Datuk kata, apakah cara yang kita apa yang kita boleh buat ya untuk mencegah ataupun mengurangkan kesan penyakit kardiovaskular semua ni. Betul tu Mikael. In fact, my late father, ayah saya, meninggal kerana sakit jantung. Oh, takziah. Tapi juga berkenaan dengan cara hidup. Kerana ayah saya, my late father, used to be a heavy smoker. Jadi, perkara tu. Jadi, agak kompleks ya, sebab apa, dia juga berkenaan kita punya genetik, sebab our metabolism depends on our genetic makeup, but also lifestyle. And so I think cara hidup kita tu seperti mana yang disarankan tadi, kita harus melihat semula, terutama apabila kita dah mencapai usia 40 tahun ke atas. Jadi cara ni agak penting ya. Dan saya juga agak itulah sedih, sebab ramai rakan saya yang sebaya dengan saya, ada yang dah, saya rasa 5 orang dah meninggal kerana sakit jantung. Oh, okay. Jadi, tahun ni saya 28 tahun. Jadi saya pun paksa juga mengambil langkah-langkah yang perlu berikhtiar untuk mencegah penyakit kardiovaskular ni lah. Jadi agenda pada malam ni, malam 29 hari bulan, jadi kita bakal meninggalkan 2021, tak beberapa hari lagi. Jadi pada kita punya pendengar dan juga yang sama-sama kita malam ni, mungkin kita dapat berkongsi tentang penyakit jantung, penyebab kematian utama di Malaysia. Itu last kali. Itu kerana itulah dalam tahun 1992, Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir telah mensarankan pembinaan Institut Jantung Negara. Dan Institut Jantung Negara pada hari ini adalah satu institusi yang agak moden dan juga banyak membantu pesakit-pesakit jantung. Tapi dalam hal kita ni, malam ni kita juga akan berbicara dengan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mencegah perkara yang akan, penyakit jantung ni. Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk mencegah, dan apa makanan dan ataupun makanan tambahan, suplemen yang kita boleh
ikhtiarkan untuk mencegah penyakit jantung. Itu yang kita akan berbicara pada malam ni. Dan juga kita nak tahu apa tu penyakit jantung dan apa puncanya dan bagaimana kita nak sayang jantung kita supaya kita insyaAllah dapat hidup dengan sempurna dan juga sampai ke lanjut usia lah. Itu yang kita punya, insyaAllah, insyaAllah. Punya wish. Kita punya wish. Jadi kalau kita lihat pada setiap tahun, Kementerian Kesihatan ada statistik yang mengatakan pengidap penyakit jantung semakin meningkat. Terutama dalam keadaan COVID-19 ni adalah satu perkara yang agak kita khuatir sedikit sebab banyak pengidap penyakit jantung mungkin tidak dapat itu melawan coronavirus. Jadi ia satu-satu perkara yang agak mencemaskan kita dan kita mengharapkan mungkin dengan apa yang kita bicara malam ni dapat juga membantu yang dapat kita kongsikan pada malam ni supaya dapat merubah dan juga mengamalkan pemakanan yang lebih baik dan juga insyaAllah produk daripada Omni yang kita boleh ikhtiarkan supaya kita dapat kekalkan jantung kita supaya sentiasa sihat. Bukan jantung kita sahaja sebenarnya, juga arteri kita ya dan pembuluh darah kita. Itu juga adalah salah satu perkara yang paling penting untuk mengekalkan tahap kesihatan pembuluh darah dan juga jantung dalam keadaan yang baik. Menurut Kementerian Kesihatan, penyakit ini ada kira-kira 40,000 kes baru setiap tahun. Bagi 28 juta penduduk negara kita ni agak tinggi ya. Yang juga lebih membayangkan kadar kematian akibat penyakit ini adalah sekitar 2.5 kali ganda lebih tinggi daripada kanser. Kita tahu kanser adalah pembunuh utama tetapi penyakit jantung 2.5 kali ganda lebih tinggi. Dan juga masalah juga bagi mereka yang mengidap penyakit jantung, kualiti kehidupan agak berkurangan. Jadi dalam perkara tersebut, kita kata kalau bolehlah kita mengamalkan cara untuk mengurangkan risiko mengidap penyakit jantung. Jadi apa yang kita perlu buat? Okay, sebelum tu kita nak tahu juga apa itu penyakit jantung. Penyakit ni merangkumi berbagai kondisi kesihatan yang berlaku kepada organ jantung kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan sahaja jantung tapi juga pembuluh darah dan juga bahagian-bahagian yang penting yang apa fungsi jantung sebenarnya ialah mengepam darah dan dia ada empat bahagian tu. Jadi mengepam darah yang mengandungi oksigen dan juga balik semula ke jantung adalah darah yang kurang oksigen supaya proses pengoksigenan darah tu yang berlaku kepada, daripada dalam paru-paru kita tu dapat dipam kepada seluruh anggota badan. Jika sekiranya terdapat masalah maknanya darah tu tak sampai kepada organ yang penting, itu akan boleh menyebabkan perkara yang lebih complicated. Jadi jantung memainkan peranan penting. Kalau kita lihat daripada segi selular, sel ya, sel yang lain, mitokondria, satu mitokondria ni adalah satu organel yang dalam sel tu yang membuat tenaga, menghasilkan tenaga untuk untuk kita. Dalam sel yang lain ada lebih kurang 2000 mitokondria, tetapi di sel jantung ada 5000 mitokondria. Jadi kerana jantung perlu sel jantung perlu lebih aktif dan untuk mengepam ya. Kalau kita tengok sel yang lain tak ada yang ada pulsing, tapi sel jantung ada pulsing sebab dia tugas dia mengepam ya. Jadi antara masalah penyakit jantung ni yang ada coronary artery, maknanya kita ada masalah tersumbat arteri kita disebabkan mungkin ada kadar kolesterol yang agak tinggi dan cara pemakanan yang kurang menarik atau kurang baik menyebabkan ada plaque, formation of plaque in our arteries dan menyebabkan pengurangan proses
oksigen peredaran sampaikan pengedaran dan menyebabkan juga hypertension lah. Jadi di situ terdapat hypertension dan hypertension pula bila dah ada tekanan yang agak tinggi akan kesan keadaan tersebut akan merosakkan juga jantung kita. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi kita kena selalu jaga blood pressure kita lah. Mesti ada 120 over 80 between dia punya systolic dengan tu. Kemudian penyakit salur darah seperti yang kita katakan tadi ya. Masalah degupan jantung kadang-kadang aritmatik apa aritma dia punya degupan tu tak tak konsisten. Juga ada sebab masalah tu. And then of course penyakit congenital ni is penyakit yang disebabkan oleh keturunan. There is some defect in our maybe heart valve dan sebagainya. That part is also creating a bit more complication. Jadi masalah itu akan berlaku sekiranya kita tidak mengamalkan cara yang baik untuk menjaga jantung kita. Jadi setiap tahun ya dalam bulan September adalah hari jantung negara. Sampai gitu sekali KKM ada mengamalkan hari jantung sedunia lah sebenarnya ya, hari jantung sedunia which is in September. Jadi untuk meningkatkan awareness kepada semua orang iaitu kita harus menjaga jantung kita adalah salah satu perkara yang agak penting. Jadi apa puncanya penyakit jantung ni ya yeah? Dan ramai orang muda sakit jantung pertamanya tekanan darah tinggi ya yeah? Dan juga usia lah maknanya bila kita dah meningkat usia macam saya ni dah 58 tahun risau juga kan jadi tahun ni juga sedih juga ya ramai juga rakan saya yang meninggal dunia kerana sakit jantung. Jadi bila usia dah meningkat dan juga kalau kata tidak mengamalkan cara yang baik dia long term ya dia punya isu when there is a plaque. And then kalau kita tidak menjaga, baru-baru ni ada satu rakan saya terpaksa pergi angioplasty sebab ada blockage. That's also another issue. And then kadang-kadang kita tak perasan pun blockage tu jadi bukan ada, dia punya simptom tu tidak, orang kata directly, jadi kita rasa resah, gelisah dan you don't feel good. So my friend apa yang berlaku, dia rasa tidak sihat. Pergi check, buat stress test. Doktor kata ya, ini ada masalah jantung. Jadi bila tengok check semua ada blockage sebagainya. So salah satu perkara juga yang boleh menyebabkan ialah berat badan yang berlebihan. Bila perkara itu berlaku juga menyebabkan jantung terpaksa mengepam lebih kuat sebab badan kita dan boleh menyebabkan cedera jantung. Dan salah satu perkara juga merokok boleh merosakkan juga sebab bahan kimia merosakkan jantung dan kolesterol dalam badan agak tinggi ya. Dalam hal ni kalau kata kita punya kolesterol tinggi kita tak ada pilihan lain lagi kalau kita tidak mengamalkan daripada awal lagi pengambilan umpamanya produk daripada Omni ya grape seed extract tu we probably will end up to be dependable on Lipitor umpamanya ya it's a statin. Tapi kalau dah start makan Lipitor, tak boleh berhenti. We have to continue. Problem dengan Lipitor sebenarnya, ada kesan sampingan dia. Dia akan makan kita punya muscle. And so Lipitor ni kalau kita ada isu, it can also in the long term can also affect our kidney. So this is something that, but if, let's say dah terlalu tinggi, kita tak ada choice lagi, terpaksa ambil Lipitor and that could have a bit of long term effect and hopefully we can control that. Jadi sebelum perkara itu berlaku and probably kita kena ambil pemakanan tambahan yang boleh mungkin mengurangkan kadar kolesterol dalam badan kita. Salah satu lagi manis boleh juga merosakkan jantung. Kurang bersenam. Pasal tu bila kita kata kena buat cardio eh. Jadi kita kena make sure kita punya jantung tu mengepam. So people like me at the age of 58 ni kita kena berjalan lebih lama sikit. 3 km ke something like that. 4 km satu hari. Pasal tu people in Japan
kalau kita tengok why they are very healthy, because dia orang berjalan 10,000 tapak, 10,000 steps every day. They've been walking around. Jadi dengan sebab tu kadar masalah jantung dia orang tidaklah setinggi kita. Masalah kita ni kurang berjalan. Semuanya naik kenderaan. Lepas tu naik lift, tak naik naik tangga dan sebagainya. Jadi tambah pula kurang bersenam. Jadi kita kena buat cardio, itu salah satu perkara yang kita harus buat. Ya, yeah, kurang bersenam. Yeah. Merosak juga lah. Ya, betul kan Mikael, Mikael. Ya, ya. Ya. Sebab di Omni, ya Datuk. So di Omni kami ada satu misi, ya. Apa ni founder kami Encik Lu, ya. Beliau ada satu misi untuk semua ahli-ahli Omni ni untuk hidup dengan sihat. Dan apakah beliau telah pun introduce pada banyak tahun yang lalu adalah supaya setiap orang Omni haruslah bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari ataupun berjalan sekurang-kurangnya 3 km setiap hari. Ini adalah satu apa ni exercise yang beliau telah pun introduce pada banyak beberapa tahun yang lalu, dan kita buatkan ini sebagai satu kita punya charity walk. Oh. Ya, sebelum MCO kita memang setiap tahun kita akan buat aktiviti dan sebagainya, dan sehingga sekarang ahli-ahli Omni ramai yang ada online hari ini, mereka pun setiap sehari mereka akan terus carry on dengan 30 minit ataupun sekurang-kurangnya mesti ada exercise selama 30 minit setiap sehari, walaupun MCO dekat rumah ke, kita pun tetap bersenam juga. Itu salah satu cara hidup yang baik yang mungkin kita boleh ikhtiarkan untuk mengurangkan. Jadi Omni ada program seperti ini. Jadi kita rasa salah satu program yang agak menarik. Jadi kalau kita ada rakan yang kurang bersenam, minta dia join Omni. Take the challenge. At least kita ada semangat lah sikit. Bila tengok. Ya, memang. Ya, sebenarnya memang. Kalau bersenam ni, kita tengok rakan kita bersenam, kita pun rajin dalam bersenam. Jadi itu lagi motivasi lah tu. Ada motivasi kita. Ya, memang. Oh. Memang. So sebab yang saya tahu, Datuk pun telah pun sebab kebelakangan ini, Datuk pun sudah merubah Datuk punya lifestyle sikit dari segi pemakanan. Datuk pun sudah ubah. Jadi boleh saya cakap, Datuk? Datuk sudah menjadi seorang vegetarian vegan selama lebih setahun, ya Datuk? Dua tahun dah. Okey, tahniah. Dan juga memang saya tahu Datuk memang rajin bersenam walaupun Datuk sibuk dalam kehidupan, dalam kerja, dalam kerjaya Datuk. Saya rasa ini adalah memang ngamlah dengan filosofi Omni kami ni. So Datuk, ada satu dua soalan daripada Puan Maya. Daripada Puan Maya, bahawa beliau bertanya bahawa adakah sakit jantung adalah penyakit keturunan. Saya rasa saya tanya dululah Datuk sebelum kita go on kepada slide yang seterusnya. Katanya okey, kalau kata kita ada macam sejarah keluarga, ada dalam keluarga kita ada yang pernah mengidap penyakit jantung, risiko kita lebih tinggi. Yeah. Maknanya dari segi genetik mungkin boleh. Yeah. Tapi dia kena ada combination between genetik dengan diet lah. Dia genetik and diet. Umpamanya kalau kata kita punya family ada keturunan macam ada kolesterol level agak tinggi, kan? Yeah. Jadi bila kita ambil diet yang lebih banyak lemak dan sebagainya, dan kemungkinan besar it will cause a heart problem, and then that basis gene itu is basically on our metabolism lah, kan? Betul, kalau ada ahli keluarga yang ada kondisi ini, maka kita ada lebih risiko kita lebih tinggi. Dan saya rasa sebaliknya, jikalau keluarga kami ada sejarah penyakit kardiovaskular, maka rajinlah bersenam dan juga rajin makan Grape Seed Plus ini, maka risiko untuk menghadapi mengidap penyakit kardiovaskular ini jauh lebih kurang. Ya,
risikonya tinggi tapi tidak semestinya kita akan mengidap penyakit jantung. Cuma kita kita harus lebih peka untuk mengamalkan permakanan yang lebih baik, diet yang tidak sihat tu, kalau makan banyak sangat lemak atau makanan yang banyak garam dan sebagainya, dan boleh menyebabkan sakit jantung. Jadi kita agak kena peka sikitlah. Kalau kita tahu ahli keluarga kita ada yang pernah mengidap sakit jantung, maka kita harus menjaga disiplin kita. Mungkin jangan hisap rokok dan minuman alkohol kita kena kurangkan lah. Jadi itu perkara yang kita okay, ya, saya harap saya dapat silakan jawab soalan. Terima kasih Datuk, silakan. Jadi seterusnya kita kata satu daripada enam kematian di Malaysia sebenarnya berpunca dari penyakit jantung. Seperti yang saya katakan tadi, tahun ni agak lima rakan saya yang berumur 58 tahun ya, sakit jantung. And then salah seorang tu pula, dia sebenarnya agak aktif tapi permakanannya tidak dijaga. Jadi bila dia naik basikal, dua orang actually naik basikal kena sakit jantung. Okay. Salah satunya mungkin sebelum tu dia dah pernah pergi ke angioplasty sebab ada some blockage. And then dia ingatkan dah okay, tapi satu perkara juga, kalau kata kita nak melakukan senaman dan sebagainya yang agak aktif, tentukan kita ada cukup tidur. Cukup tidur dan rehat. Because dua perkara itu boleh menyebabkan bila kita agak stres, jadi jantung kita agak kerja lebih kuat, dan bila kita mengamalkan senaman yang agak ekstrim, dan boleh menyebabkan jantung kita menghadapi masalah. Jadi dari segi saya punya slide ini, dia kata punca serangan jantung, hipertensi dan paras kolesterol darah yang tinggi. Jadi pada umur kita yang dah 40 ke atas, digalakkan juga selalu check lah kita punya blood pressure to ensure our blood pressure is okay. And also tahun depan pun saya terpaksa pergi health check lah. Dah umur 58 ni kena pergi health check, dan salah satu checking komponennya is on the stress test dan sebagainya. Tapi kalau kata kita mengamalkan makanan dan makanan tambahan ya, seperti yang Omni product, the grape seed extract tu, kalau kita ambil, insyaAllah ada banyak bukti mengatakan mengamalkan ekstrak biji anggur sebagai makanan tambahan, banyak bukti ya mengatakan ia bermanfaat untuk membaikkan keadaan kardiovaskular kita. Umpamanya peredaran darah yang kurang baik tu, kalau kita makan ekstrak biji anggur, boleh mengurangkan masalah peredaran yang kurang baik dan kolesterol yang tinggi ya. Makanan tambahan yang mengandungi ekstrak biji anggur juga boleh membantu mengurangkan tekanan darah bagi mereka yang punya risiko hipertensi. Jadi pada kita ini the good investment for our health. Kalau kita tengok, kalau kata ada salah satu rakan saya itu ada masalah, dia kena stroke, kemudian part of dia punya heart muscle is not functional, and because of that dia punya jantung tidak boleh mengepam dengan baik, dan sebab tu dia tak boleh banyak buat kerja kuat sebab dia akan cepat letih dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh mengamalkan pengambilan ekstrak biji anggur sebagai makanan tambahan, which is part of our grape seed plus, tapi grape seed plus kita lebih daripada tu, maknanya ada mengandungi bahan yang lebih baik, umpamanya lycopene dan sebagainya, dan vitamin C from kamu-kamu. So I think kalau kita mengamalkan pengambilan makanan tambahan seperti ini, insyaAllah the risiko agak berkurangan. And then pada saya ini adalah satu investment yang agak baik. Jadi kita patut mengamalkan makanan tambahan, dan juga tak bolehlah kita makan benda ni kita rasa okey dah cukup lah, tak payah exercise dan tak payah. That is a wrong component, because bahagian ini badan kita ni agak kompleks ya. Jadi kita terpaksa buat beberapa perkara yang
boleh memperbaiki keadaan kesihatan kita. Jadi umpamanya banyak researchers yang buat research on this extract biji anggur ni mendapati memang dia akan dapat mengurangkan masalah peredaran darah yang kurang baik dan kolesterol dan juga hipertensi. Jadi di situ kita kata dah ada evidence. Cuma kita kata kalau kita nak mengambil ni, kita kena ambil secara konsisten. Maknanya dipsidik kelas ni kalau hari ni ambil, besok tak ambil, busa tak ambil, lepas tu baru ambil. Jadi then because of that I would say the effect will be less. Then macam makan ubat jugalah, macam for those people yang ada hypertension, making sure they take the proper precaution, making sure your blood pressure is not above the critical level. So kalau kata 130 tu, kalau kata dah 180 or 190 on the upper side, then is quite dangerous lah. Jadi kalau kita tengok dari segi produk daripada Omni ni, lipsid extract, the main component of course the biji anggur, extract daun anggur, kemudian ditambah lagi dengan apa tu, lycopene from tomato, acai berry, kamu-kamu, which is a very high level of vitamin C. Kita rasa it's a very good high quality product. Then this one kita boleh katakan sebagai ikhtiar kita untuk making sure that our cholesterol level can be controlled. And kalau kita mengamalkan lebih awal, kalau umur 40 tahun kita mengamalkan makan grape seed plus ni, mungkin tak perlu ambil Lipitor lah. Begitu. Bila dah sampai ke peringkat terpaksa ambil Lipitor, then maybe we have to add on this also to probably not to increase the dosage of the Lipitor. Umpamanya kalau kata kita, doktor akan tengok, oh, cholesterol LDL level too high, dia akan increasekan the dosage, which is not good for our health. Boleh menyebabkan apa tu, dia punya side effect, termasuklah dia punya statin side effect tu, dia akan makan dia punya muscle. Jadi kalau kita balancekan dengan grape seed extract, mungkin kita dapat mengurangkan dosage rate of our Lipitor dan sebagainya ataupun statin, dan itu adalah satu ikhtiar yang baiklah. Ya. Jadi siapa yang perlu ambil? Kalau kita rasa selalu penat, mungkin kita patut ambil grape seed plus ataupun pengadaman yang lemah, kita patut juga ambil grape seed plus. Sebenarnya rasa penat dan pengadaan lemah ni adalah salah satu perkara yang boleh menyebabkan sakit jantung. Sebab dari segi kalau kita tengok isu apa yang boleh menyebabkan sakit jantung, pemakanan yang kurang baik, ya, selalu penat. Sebab apa? Kita kurang exercise. Kita kurang exercise ni sebenarnya kita akan cepat rasa penat. Ya? And then of course kalau kita ni smokers ataupun minum, drinkers. Kita tak boleh nak kata semua orang stop rokok, because it's all our choice. Tapi kurang-kurang kita kena ada the balancing act to take the grape seed act plus tu, kurang-kurang kita ada balancing act to reduce the effect. Ya, betul. Maksudnya lebih banyak. Ya, maksudnya Dato, lebih banyak lagi merokok ataupun lebih banyak lagi drinkers, kena lagi bertambah banyak makan grape seed plus. Bukan dia kena lagi. Ya, ya. This is the balancing act lah. Kita kata the balancing act kan. Ha? So ataupun ada kencing manis, cardiovascular especially, kita kena ambil grape seed plus. Ha? Jadi kita kata okay, sekarang ni nak habis lah, tamat tahun 2021 dan umur kita pun dah bertambah. Jadi apa resolusi kita untuk 2022? Jadi malam ni, 29 bulan Disember, saya harapkan mendapat manfaat lah kepada siapa yang lihat dan mendengar apa yang kita cakap lah, Mikael lah, tentang kardiovaskular. Dan kita patut ada satu resolusi untuk tahun 2022. So resolusi kita menjaga pemakanan dan pengambilan makanan tambahan yang konsisten. Jadi saya sarankan konsisten, sebab apa? Benda macam ni, kata kalau ambil hari ni, kemudian ambil sekali lagi mungkin minggu depan, maknanya tidak konsisten,
Kalau tak konsisten, dia punya effectiveness agak kurang. Jadi apa yang kita nak sarankan untuk 2022, kita mesti menjaga kesihatan jantung kita. Macam mana? Cukupkan tidur, perubahan gaya hidup, menjaga pemakanan. Menjaga pemakanan tu termasuklah juga kita kena konsisten mengambil suplemen. Kalau kelas ni kita ambil 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di malam hari. Jadi kita ambil tu, kita melakukan senaman, kita jaga berat badan, kena rajin minum air. Jadi kita kena ada juga resolusi untuk 2022 untuk menjaga jantung. Kerana kalau jantung kita dah problem, memang dah susah lah. Kalau dah problem tu, maknanya the complication can cost quite a bit of things. Our lifestyle, quality of life, quality kehidupan kita akan berkurangan. Jadi maknanya sebelum perkara tu berlaku, kita kena buat resolusi untuk mengambil makanan tambahan kita yang konsisten. Itu saranan saya lah. Kan, dan kita tak rugi sebab apa, banyak research paper. Kalau tak percaya, just Google on the grapeseed seed extract, and then kita akan lihat banyak bukti-bukti yang menunjukkan yang grapeseed extract akan dapat membantu dari segi kardiovaskular. Jadi kenapa kita tidak mengamalkan? Jadi itu yang agak penting bagi kita. Jadi saya pun mengamalkan juga ambil grapeseed plus selain daripada yang lain-lain tu. So kita ikhtiarlah, nak kata nak kena tak kena tu kita pun tak pasti. Tapi kurang-kurang kita kata, okay, tahun 2022 ni saya nak jaga jantung saya. Jadi saya akan ambil, making sure saya akan konsisten ambil grapeseed plus. Dan juga cukupkan waktu tidur. Itu penting ya. Kita kena ada semua. Tak bolehlah ambil satu yang kemudian yang kita abaikan yang lain. Jadi maknanya resolusi tahun 2022, kita mesti menjaga kesihatan jantung dengan perubahan gaya hidup. Ini itu agak penting bagi kita ya. Jadi ini my last slide, grapeseed plus. I think dia banyak produk di luar sana. Jadi apa yang kita sarankan di sini, grapeseed plus ada kelebihan dengan ada 4 bahan yang dipatenkan, mempunyai tahap alright yang agak tinggi, dapat membuktikan dapat mengurangkan tekanan darah, kolesterol dan risiko stroke. Jadi kita rasa this product agak berkualiti tinggi. Jadi kita mengharapkan bahawa pengambilan yang lebih konsisten boleh kita ikhtiarkan untuk mengurangkan penyakit vaskular ataupun sakit jantung. Pada presentation yang lepas in English, kita ada talk about free radicals, which is also a part of the cause and effect of issues with our heart. And dalam grapeseed plus ni, we are talking about quality product with quite a number of component, termasuklah juga lycopene, vitamin C dan sebagainya. Jadi to me, tak payah dah kalau kata the level of vitamin C is sufficient, we don't have to take any more vitamin C, we take this grapeseed plus. Betul. That will help. Since kita dah ambil 2 capsule in the morning and 2 capsule at night, I think that will also provide a consistent flow of vitamin C, because vitamin C ni kalau kita ambil terlebih pun it will get into our urine. Jadi kalau kita ambil 2 di pagi hari, 2 di malam hari, then it will give us a consistent level of vitamin C in our bloodstream. That will also fight any other issues like this immune booster component to increase our fight against any viruses. That's also part of it. But at the same time, it's also giving us enough component to make sure that at least we can have less cholesterol level kita kurang. Dan juga boleh mengurangkan hipertensi, hypertension. Jadi Mikael, kita berhenti. Betul. Soalan lebih lanjut lagi.
Ada, tapi sebelum itu saya ingin izin Datuk, boleh tak balik kepada slide yang sebelum ni? Okey. Saya rasa slide ini cukup penting. Saya rasa rakan-rakan kami yang ada online pada malam ini, kalau bolehlah screenshot ke apa ke, kita orang ambil gambar ke kepada slide ini. Saya rasa 7 tips ni baik kita semua ahli-ahli Omni kita ambil sebagai satu peringatan ya, sebagai pada masa yang akan datang, tahun depan, tahun baru yang akan datang ni, baiklah kita sama-sama kita merubah gaya hidup kita supaya tak kira sakit jantung ke ataupun untuk kesihatan keseluruhan kita semua, baik kita sama-sama kita ubahkan ya. Cukup waktu tidur, sesiapa ada buat, saya memang kena katalah saya memang tak cukup. Setiap hari, setiap malam saya memang tak cukup. So saya masa kerja saya memang panjang. Jadi saya rasa untuk tahun baru, harap-haraplah saya ikhtiarlah macam Datuk kata ya. Cuba kita usahakan supaya lebih lagi cukupkan waktu tidur. Dan okey, menjaga pemakanan memang setiap satu hari Datuk makan makan Breaksea Plus ni 2 pagi 2 malam betul tak? Ya. Saya Mikael kapsul di pagi dan Mikael lebih kiasi sikit lah. Sorry lah, orang macam orang Hokkien kata kiasi maksudnya takut matilah dah. So Mikael setiap hari saya makan 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Saya lebih takut mati. Inilah style saya. Yeah. It's a good lifestyle. Yeah. Especially kalau tak cukup, kita kena ada balancing lah. Ya, yeah, betul. Tidur malam and then mungkin siesta lah. Ya betul. So kurangkan during lunch. Betul. Betul. Like seperti bagi jika, tapi saya rasa member-member Omni tak ada pun seorang yang merokok ataupun drinkers lah, tak ada seorang pun, tak ada. Okay, senaman kita banyak, memang banyak bersenam, okay? Tapi kita kena konsisten kan, ya. Ranji minum air, jaga berat badan. Ini memang penting. Okay, saya kena belajarlah daripada Datuk. Mungkin boleh kurangkan makan makanan yang berlemak. Kalau boleh, saya banyak lagi kena makan apa ni, sayur-sayuran, ya, veggie dan sebagainya. Ini saya kena belajar dari Datuk dan Datin lah. Baik, dekat sini saya rasa ada satu soalan daripada Puan Maya juga, ya. Kawan bagi anak berumur 2 tahun 6 bulan grape seed 1 biji, yes, boleh sebab yang grape seed ni dia bukan medicine, dia bukan ubat, ya, yeah. Dia memang dia diperbuat daripada bahan-bahan yang natural, ya, yeah. Bagi anak-anak kita yang 7 tahun ke bawah, bagi 1 biji. Kalau dia tak pandai telan, bolehlah buka apa ni, kapsul tu, bagi dia bancuh dalam air saja, ya, yeah. Ini memang selamat untuk dimakan walaupun untuk kanak-kanak. Dan juga kirimkan Al-Fatihah kepada ayah Puan Maya, okay? Condolences ya, kepada your loss. Okay, baik. Saya rasa saya ahli-ahli Omni yang ada online hari ini, ya, memang rajin, ya. Saya rasa kita rajin makan Grape Seed Plus ini. Dan saya harapkan, apa yang saya harapkan adalah kita banyak berkongsi, ya, informasi ataupun ilmu pengenalan semua ni tentang kesan agresif plus terhadap penyakit jantung, bahawa dia akan memang dapat bantu seperti kata-kata Datuk, banyak bukti dan maupun bukti-bukti saintifik ataupun bukti-bukti member yang betul-betul ada dalam di antara member-member Oni ini. Memang selama 2 tahun ini Mikael pun banyak nampak, banyak jumpa ataupun banyak tengok, ya, bukti-bukti antara member kita yang berjaya mengurangkan tekanan darah dan juga mengurangkan kesan
kardiovaskular, penyakit kardiovaskular dengan memakan Grape Seed Plus, Aqua Olive dan pakai EVA dan sebagainya. Ini memang memang ternyata ya, bukti-bukti yang ternyata depan mata Mikael. So ini adalah saya rasa kita kena banyak berkongsi dengan orang-orang yang tersayang ya di sekeliling kita. Janganlah sesampai satu hari orang-orang yang tersayang kita meninggal barulah kita regret macam mana barulah kita sesal. Ya, betul. Ya. Kita menjaga jantung kita dengan baik dan kita makan makanan tambahan yang bagus, yang sesuai. Kurang-kurang kita ada ikhtiar untuk menjaga supaya kualiti kehidupan kita tidak terjejas. Itu paling penting. Dan kita kata investment ataupun pelaburan dalam bidang macam ni, ambil Grape Seed Plus, adalah satu perkara yang tidak merugikan. Itu ya, yang paling betul. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dato' kerana sudi berkongsi dengan kita pengetahuan semua ini. Saya juga ambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru baru kepada Dato'. Dan jangan lupa buat resolusi tahun 2022, penjagaan kesihatan kita terutamanya jantung. Dan juga kita kata jangan lupa kita buat azam, iaitu kita akan mengambil makanan tambahan kita dengan konsisten.